selanjutnya itu di daerah kita makin aman. Amin. PT Demitra Karsa Perdana merupakan perusahaan pengamanan swasta yang mengamankan objek vital nasional tambang PT Adaro Indonesia. Dengan kata lain, PT DKP memproduksi personel keamanan yang berkompeten atau yang dikenal dengan Satuan Pengamanan A5. Ditemui saat acara buka puasa bersama, Presiden Direktur PT Demitra Karsa Perdana Rudi Reswandi mengatakan, pihaknya akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas personel keamanan A5, salah satunya dengan cara memberikan pelatihan khusus agar dapat mencetak personel keamanan yang berkualitas. Peningkatan kualitas Satpam A5 ini kita mempunyai suatu departemen yang melakukan pelatihan internal, namanya in-house training, yang kita mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para anggota Satpam. Begitu juga. Lebih lanjut, Rudi menambahkan pihaknya juga telah menandatangani MOU dengan Polda Kalsel dan Polda Kalteng untuk bisa mendidik dan melatih personel keamanan. Saat ini terdapat hampir 900 personel keamanan A5 yang ditempatkan di wilayah tambang PT Adaro Indonesia. Setiap tahunnya ada sekitar 100 rekrutmen baru personel keamanan A5. Rekrutmen berdasarkan kebutuhan mitra perusahaan yang memakai jasa PT Demitra Karsa Perdana. Syarif Hidayat, TV Tabalong melaporkan.